Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Pada video kali ini saya akan membahas Daihatsu Bun Active. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru tentang otomotif. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. PT Astra Daihatsu Motor kembali memperkenalkan mobil uniknya yang dipasarkan khusus untuk pasar domestik Jepang. Pada Gaikindo Indonesia International Auto Show 2018 yang lalu, Kei-car ini bernama Bun Active. Bukan kali pertama juga mejang di pameran sejenis di Indonesia, meskipun mobil kompak ini tanpa kepastian dipasarkan di dalam negeri. Dari informasi yang berhasil dirangkum, Bun Active merupakan hasil kolaborasi Daihatsu Jepang dengan Toyota, yaitu Toyota Beso. Dengan tampilan lebih sporty, Bun Active merupakan crossover Daihatsu yang stylish dan sporty. Konsep ini juga mirip dengan karakter Ignis. Secara fitur keamanan, Bun Active punya Smart Assist Advanced Safety Technology TRC EBS ESS. Teknologi Smart Assist sendiri mampu mendeteksi adanya benda di depan ketika maju atau di belakang ketika mundur, sehingga mobil ini bisa mengurangi kecepatan dengan sendirinya. Target yang disasar Bun Active adalah anak muda dan keluarga muda. Bun Active berdimensi panjang 3690 mm, lebar 1683 mm, dan tinggi 1560 mm. Mobil ini dibekali mesin 1000 cc dengan transmisi otomatis CVT dan sistem penggerak roda depan. Pada sisi eksterior sendiri, buat mengejar tampilan ala-ala crossover, ada skid plate pada depan dan belakang. Kemudian ada body kit dan sporty alloy wheel. Sementara pada interior bernuansa two-tone color seat cover dengan AC otomatis serta steering switch. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.